Ya, halo, kembali lagi. Dan di depan kita sudah ada jam tangan dari G-Shock seri GA710GB strip 1 IDR. GA710GB 1 ADR. Ini pokoknya masih sama kotak. Belum ada signifikan dari G-Shock ya. Terus ini kartu garansinya 2 tahun. Ini garansi internasional sama manual booknya. Ini manual booknya. Terus jamnya sendiri ada di sini. Ini adalah jam tangan G-Shock 710 strip 1 ADR yang berstrap glossy ya, berbahan resin strap glossy. Terus dialnya warna gold, kelihatan mewah banget dengan warna gold. Untuk diameter jam tangan ini berdiameter 53,4 mm dengan ketebalan 18,4 mm. Dia juga sudah kuat resist sampai 200 meter, punya lampu iluminator. Tuh, lampu iluminator tuh ada lampu bawahannya itu. Nah, itu yang ada LED-nya kuning tuh. LED-nya warnanya putih. Tuh, jadi bukan layarnya yang layar LED-nya yang apa? Adalah keluar lampunya, tapi kalau yang ini dari iluminator lampunya. Tuh. Untuk fiturnya ini. Tuh, super iluminator 100/10 stopwatch cold dan timer wall time dari alarm dan 200. Ini jam biasa ya, cuma bentuknya aja yang bagus. Tuh. Ini strapnya glossy. Dimana strap glossy itu biasanya kalau udah lama glossy-nya ini akan terkeluk ngelupas gitu. Jadi kalau saya sarankan kalau teman-teman kalau pakai jam tangan yang G-Shock yang glossy ini, mending harus hati-hati. Tapi keren sih dibanding strap-strap yang ngedof gitu. Oh, saya sih lebih prefer ke yang glossy ini. Kacanya ini mineral ya. Tuh. Terus untuk fitur lainnya ada 5 daily alarm. Jadi alarmnya sampai 5. Itu timer, wall time, alarm ini sampai 5, 1 2 3 4 5. Stopwatch. Jam biasa. Ngaturnya masih sama. Di sebelah sini enggak ada untuk tombol lain-lainnya. Ini untuk tombol ngatur tanggalnya. Di sini juga untuk reset, ini untuk mulai start untuk stopwatch. Ini lampunya. Tuh, lampunya iluminator. Kalau dipakai kayak gini. Lebih kelihatan keren gitu kalau pakai warna gold gitu. Banding jam-jam yang warna biasa. Tuh, ini. Bagus ya, G-Shock ya. Ini bagus kan. Untuk harganya jam tangan ini kalian bisa dapatkan dengan harga 1.600.000 hanya di Elang Alogy. Tuh. Detailnya bagus ya, G-Shock terkenal dengan detail yang bagus. Apalagi kalau ori, apalagi garansinya 2 tahun. Jadi pastikan kalau kalian beli G-Shock yang dari Indonesia asli, maksudnya yang diimpor langsung dari pabrikannya, itu dapat kartu garansi yang seperti ini dari PT Gilang Agung Persada, itu distributor resmi di Indonesia. Tuh, ini kartu garansinya, dia berani garansi 2 tahun. Walaupun yang lain berani garansi 2 tahun, tapi dia garansi toko sendiri, bukan yang dari resminya G-Shock. Ini dari kaleng biasa. Ini jamnya. Ya, dan ini jam dari G-Shock. Jika kalian mendapatkan jam tangan ini, bisa langsung ke Instagram @elangalsisolo atau langsung hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.